Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua keadaan yang sihat-sihat selalu. Okey. So sekarang ni kita masuk ke kedai Wanya Bikers. Aku nak cari barang sikit hari ni. Alright. So hari ni aku nak cari cover rantai RCB dengan ada satu produk baru aku pun nampak tadi. Aku datang tadi pagi. Sini. Ni aku pun nampak ni. Ini dia produk baru ni. Inilah dia. Lawa ni. Ini yang GP2. Yang GP1 dia macam mana, Hazan? GP1 tak kira dia material dia tak sama lah. Tak kira dia carbon dia. Oh, dia carbon dia. Mahal sikit. Okey, kita apa. Itulah. Tadi pagi aku datang kedai ni untuk aku nampak benda ni. Aku saja tengok barang Khalil. Aku nampak ni. Ini macam kat prick pakai ni. Kalau siapa pernah tengok video lama aku ada beritahu nak buat setup, orang kata apa, nak buat spek-spek cut flick sikit kan. So kita kena pakai makeup cut flick lah. Mono shock dah pakai. So pakai ni lah. Part sini tak sama. Oh ini yang CNC. Sini dah satu plastik terus. Oh ini yang GP1. Barang Racing Boy memang mahal. Oh ni GP1. Tapi aku rasa GP2 lawa lagi. So ni aku tak sure lah ni, sama ada cun tak cun, nak try dulu. Sebab aku pakai Master Pump Rainbow kan. So bila pakai Master Pump Rainbow ni, dia punya brake level tu agak lebih sikit. So ni aku nak tambah washer sini tu. So ni aku nak pakai colour merah. Colour merah. Ini colour merah lah? Haa, colour merah. Ya, dan aku tukar inilah. Ini dia. Ini. Okay. Kenapa aku tukar ni? Dia ada sebabnya eh. Bukan sahaja nak tukar ni. Ni sebenarnya bukannya barang orang panggil. Ni sebenarnya bukan barang untuk make up sebenarnya ni. Dia ada sebab ke. Okey. Contoh ah, kita bagi tahu sebab. Alright. Dua benda ni dia ada function eh. Dua benda ni. Okey, contoh yang ni. Macam kalau korang pakai yang cover rantai yang plastik tu, contoh andai katalah kita tak minta lah. Andai kata rantai putus, so maybe dia akan pecah semualah cover-cover tu. Boleh kena kat kaki. So bila kita pakai benda ni, At least benda ni nampak dia jenis material alloy. So at least rantai tu taklah sampai kena kaki. Kalau kuat macam mana pun dia okay lagi lah. So benda ni sebenarnya ialah untuk safety sebenarnya. Selain untuk safety, dia pun nampak macam orang kata apa, aksesori yang cantik lah. Okay, untuk yang ni pula, sebab susah komik ni. Untuk yang ni pula, okay, kenapa motor-motor racing kat prick apa semua pakai benda ni? Sebabnya contoh macam dia orang starting line, starting motor. Okay, masa dia orang starting motor tu, kan ramai-ramai orang panggil apa, macam race longgok. So possibility nak melanggar sesama rider tu memang kuat. So bila dia orang pakai orang panggil level guard ni, dia orang pakai benda ni. So at least kalau dia melanggar pun dia tak kena brake, sebab belas ni belah brake. So paling bahaya kalau time race ataupun tak time race lah, kita tak sebut race lah, race ni tak semua race kan. Ataupun time jam kadang-kadang ada motor tu dia nak cepat. So kalau dia, kita himpit dia belah brake tu, kita takut kita punya lever tu macam tertekan. Tu yang jadi macam kepala dulu muka. So benda ni dia salah satu benda safety lah benda ni sebenarnya. Ini safety lah. Benda ni bagi tak orang kata apa, bagi setiap orang ni dia tak sama lah. Maybe semua orang kata tak perlu pun pakai benda ni. Untuk aku, memang aku rasa aku kena pakai lah. Tambah-tambah ini memang penting lah. Ini memang aku nak pakai lah sebenarnya ni. Ini memang sangat penting sebenarnya. So aku syorkan kalau korang ni, better pakai lah. Kita tak tahu bila masa rantai nak putus. Kita bukan minta rantai putus, cuma kita tak tahu kadang-kadang benda nak jadi. So better bersedia lah. Macam ini boleh nak pakai, tak pakai pun boleh, ikut korang. Harga dia pun sebenarnya, barang Racing Boy ni memang sekarang ni barang bangsawan lah, memang mahal. So aku ni kiranya pakai barang bangsawan juga lah, mahal. Semua lagi mahal ni. Lagi mahal ni, tu nampak lu. Ngeri. Okay bos, okay. Dua ni lah. Alright, okay. Jom. So sekarang ni kita macam mana boleh. Kita lagi pasang dulu ini. Okay, Merah lah. Alright. So ni tak late. Okay, so siapa-siapa nak cari barang boleh datang ke 1M Bikers. Ni semua ni produk baru ni. Bukan produk baru lah, baru sampai ni. Tak sempat buat price list kan? Tak sempat buat price list kan? Tak sempat ni semua ni. Oh, price tag. Price list kuat ke semua. Ni sport ring pun ada ni. Semua ada ni. So siapa-siapa cari ni, caliper insyaAllah nanti kita tunggu masa nak tukar. So semua barang ada ni. Helmet ada, semua ada. Tak apa, jom kita pergi pasang barang dulu. Alright.
Okay, kita review sikit lah. Terus nak cek exhaust pada. Haa ni exhaust. Oh 580 okey lah ni. Ni aku yang motor Comman ni. Ni 28mm ni. Aha, ni yang terkejutnya 28mm. So kalau maybe aku dah masuk piston, aku tukar head, maybe aku pakai ni kot. Open exhaust. Alright. Oh kiri kanan. Okay jom. Oh ramai ramai ramai. Jom kita pergi pasang tu. Alright jom. Okay inilah yang aku beritahu ni. Nampak? Kalau kau tengok ni, dia betul-betul cun-cun je dengan ni. Nampak? So sepatutnya kalau ikutkan dia punya lever ni, dia kena dalam sikit. So sebab dia nak keluar sini, so maybe kena tambah washer. Maybe lah. Sebab ini pun kalau nak alih pun dah tak cukup lah. Sebab dia kena potong lagi. So aku malas nak potong. Dan orang kata apa, susah lah nak buka-buka semua ni, nak kena adjust. So better aku rasa, aku rasa lah tambah washer kot. Ataupun tengoklah kalau aku kot dia ngam-ngam ke. So dia macam ni nanti. Dia memang pakai sebelah je eh. Dia tak pakai dua-dua belah. Dia pakai sebelah je. Sebab benda ni paling bahaya sekali. Kalau contoh je, aku kata macam ada collision. Maksudnya kalau time jam lah, time jam ada belaga ke apa, dia akan terpak tu. Itu yang bahaya. Kalau belakang tak apa. Lepas tu yang ni lah. Yang ni pun. So lepas ni aku dah tak pakai mata apa, dah tak pakai dah ni. So senang sikit aku nak adjust preload. Yang aku dah beritahu video-video lepas, dia susah nak adjust fast and slow ni, senang lah. Oh ada stiker Racing Boy. So sebelum apa, kita selamatkan stiker ni dulu. Lepas tu stiker ni boleh buka arm ni. Arm sebelah tu. Ini stiker ni jenis, wow ni jenis bukan satu ni, dia jenis macam, entahlah tak apalah, ni simpan tu. Alright, jom. No homo sibuk ni. Ha ni no sibuk no. Ramai semua make up motor. Semua make up motor no. Oh no, colour gold semua no. Ini projek kau-kau ni. Projek kau-kau ya. Tema masuk apa? Y15 meh. Oh ni Y15 meh. Ha. Memang panjang lah tu, rapat dengan ekor. Baru tak ambil tayar. Okey, so sekarang ni nak pasang. So cun-cun lah no. Okey. Tapi dia punya ni rasanya kena memang kunci bagi kejap tu. Ha. Dia yang yang aku tahu depan ni dia tutup cover ni lah. Oh, ini universal boleh main ya. Oh, ni memang bukannya ada longgang, dia memang macam ni lah. Dia dalam ini dia macam damper tau ini. Dia damper punya tu bulat kan. Dia boleh goyang. Oh, tu special dia lain sikit. Alright. Wow. Oi, Lil. Kasih Lil. Kali belanja air lah. Dari korang tak angkat. Dia dah ada tu motor tu. Aku nak suruh hang beri. So dia macam ni lah. Oh, lawa semak tu. Entah. Kan nak tinggi sikit. Tadi. Dia kena macam ni. Tak nak kerbau lah. Ini dia di cover ni. Alright, cun. Tenang. Alright. Tung kunci ya. Kunci. Kena kunci ya, no? Ha, memang kena kunci. Patut. Oh, maksudnya yang ni dia tak tight je. Takut dia tercabut. Ya, setengah ketat, setengah tak ketat. Oh, ada yang tak ketat, ada yang ketat. Alright. Okay. Motor buku tu. Tak apa, paling kita cuci. So lepas ni tak ada masalah dah. Tak ada masalah dah nak buka ni. Selalu yang ni yang paling susah yang nak buka. Lepas tu kita senang sikit nak capai tu ni. Selalunya orang kalau pasang yang tu, dia akan pasang macam ni. So aku rasa tak pasang lagi lah. Kita pasang tu dulu tengok macam mana. Baru nak buat sikit monoshock ni. Khalil? Tak tahu. Racun itu benar. Ni pun dah bengkok sikit ni. Aduh, tapi ni pun hantam setelah. Jangan dicun. Dulu orang tu belakang tak mau pasang ni. Apa Lil? Orang tu dulu belakang. Kata tak mau pasang benda ni. Tak lawa tapi rupanya nice juga. Satu Lil lawa. Dia kena lawa Lil. Arm kena tukar Lil. Ni apa? Grease tak? Grease ke? Itu. Rahsia. So, terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Right. Assalamualaikum. Rebah mabuk. Rebah. Selalu rebah mabuk. Dia rebah sebelah lah. Mabuk lah. Belah ni.
Okay, assalamualaikum. Bye. I have